Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ada sebuah televisi mereknya Sharp, karena habis penggantian layar karena layarnya pecah, menggunakan bekas panel Panasonic, dan kebetulan panelnya menggunakan panel LG. Tapi setelah penggantian panel, gambarnya terbalik. Oke, kita coba hidupkan dulu TV-nya. Nah, ini tikonya. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, itu gambarnya terbalik. Oke, langsung saja kita eksekusi. Semoga berhasil. Karena TV Sharp ini enggak ada mirror untuk panelnya, jadi kita harus memodifikasi atau merubah jalur dari tikon agar gambarnya bisa terbalik tanpa menggunakan service mode. Kalau di TV LG sendiri itu malah bisa menggunakan service modenya. Namun karena TV Sharp tidak ada, maka kita modifikasi atau kita rubah jalur untuk layarnya. Kita matikan dulu. Dan ini penampakan tikonya. Kita gunakan mikroskop untuk melihatnya. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Jalurnya sangat kelihatan. Sini nanti pada R10 kita olah dengan R23 nya. Oke, kita olah dulu atau eksekusi dulu. Nah, di sini kita menggunakan HP. Oke, pertama-tama kita di sini nanti resistor kecil ini, yang SMD ini, yang R22 kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita pindahkan di ini, ada buat R0, kita pindahkan ke sini. Coba kita lihat di mikroskop biar jelas.
ini R-nya kita geser. Dan ini sudah dipindah. Kita lihat di sini. Nah, ini nanti kita bersihkan ini. Ini R22. Kita lepas, kita pindahkan ke bawahnya. Ini nanti kita bersihkan biar kelihatan. Nah, terus kemudian ini kita jumper saja, bisa dilepas bisa tidak R-nya. Langsung kita jumper juga nggak apa-apa. Oke. Lanjut kita jumper. Bersihkan dulu. Oke, dan setelah bersih, kemudian ini kita jemperkan menggunakan kawat. Kita perbesar. Nah, di sini saya langsungkan dengan sebuah kawat. Kawat jumper menggunakan kawat ini 0,1. Coba kita lihat lebih dekat hasilnya. Jadi dari sini kita sambung sebuah kawat ke sini di bekas R22, kemudian yang R22 ini udah dipindahkan di bawahnya duluan yang pertama tadi. Oke, tinggal kita selanjutnya tes gambarnya apakah sudah berubah. Kita pindahkan dulu mikroskopnya. Kemudian kita hidupkan televisinya. Oke, dan ini sudah hidup. Tinggal kita lihat. Kita sudah berubah. Itu nomor satunya ada di sisi kanan atas.
tadinya ada di bawah kiri. Kita lihat tampilan itu bisa kelihatan volumenya di bawah. Oke, misi ini sudah berhasil, tinggal kita tutup casingnya. Terima kasih atas kunjungan Anda pada channel Yanto Service. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.